Iya. Iya. Kalau start upin grassroots tuh orang bawah, memang kan nggak bisa dijamin ini kehidupan keberagaman mereka itu bagus gitu kan. Berantakan. Tapi doa mereka didengar. Nah sekarang siapa yang tadi nih yang mau degum-degum ini bukan? Ya termasuk itu. Kan saya buat nih bang. Gak gini, saya bilang ada ilmu kehidupan. Saya sambil makan ya bang, ada setengah tadi bang. Ada mas gitu ya. Ada namanya ilmu kehidupan. Jadi contohnya dulu ada contoh. Ada anjing mau mati karena kehausan. Oke. Tiba-tiba lewat cewek, kasih minum, dia ambil minum dengan sepatunya. Ambil air, kasih minum ke anjing itu. Lalu kemudian dinyatakan ini cewek ini melacur nih, ke surga ini gara-gara kasih minum anjing. Anjing itu siapa? Iya. Ini kan perumpamaan. Perumpamaan. Iya. Iya, San. Jadi di situ letak ke kemahadilan dia yang maha kuasa gitu ya. Oke. Ada lagi contoh seorang ulama yang di akhir hidupnya kemudian malah neraka. Jadi itu semua gak terjadi. Gitu. Yang ria-ria tadi ya, yang ria-ria dia menganggap, makanya abang tadi gak mau ria ya, menganggap abang tadi. Cuman kan yang ngomong saya bang, apa-apa, kan bukan abang yang ngomong, saya mau ngomong gini. Bang, saya mau tanya. Ada gak sih bang, gesekan, ini maaf nih bang. Yang saya tahu tuh ya, kayak ini maaf nih, dokter. Oh iya. Prinsip pendidikannya kan ekstrak ya, apa ya, alam ya, apa? Ya ilmu ekstrak. Alam. Ekstrak. Nah orang abang kan goib. Iya. Pernah gak sih bang? Karena saya dulu pernah ngobrol sama dokter, apa itu? Apa itu? Dia kan modelnya, ini obat kalau sakit. Itu pernah gak gesekan sama? Sering. Itu gimana? Sering. Sampai sekarang? Sekarang. Itu contoh di YouTube juga banyak kan, ada dokter Richard Lee juga. Itu, Dennis juga bilang seperti itu, sudah. Itu alam pikiran. Jadi ya, terserah mereka alam pikirannya begitu. Oke. Saya juga pernah lihat kedokteran kok dulu. Jadi kan saya tahu persis ya. Tapi kemudian belakangan yang jadi klien saya, bahkan kepala rumah sakit, Maya juga ingat kan dulu yang ikut belajar sama saya juga kepala rumah sakit, itu nggak sih sebut namanya ya. Iya. Iya. Jadi di kalangan mereka juga pecah dua. Oh. Pecah dua. Ada yang percaya, ada yang tidak. Abang gini. Abang pastilah manusia pernah sakit lah, pernah demam lah. Gini bang, apakah otak-otak orang itu yang sudah ter apa ya kayak misalnya gini, aku ada kan orang tuh yang dikit-dikit demam aku, oh diguna-guna aku nih, ada itu bang? Itulah, itu yang sebenarnya permintaan masyarakat itu, grassroots itu selalu kalau sakit dikit merasa dikerjai. Jangan bang, ada tisu di. Apa bang? Saya ngomong dari apa? Jadi nggak kita bantah, ya sudah kita obati. Kita bacain doa gitu ya, kasih di air, nah mereka merasa lepas, ya, sembuh. Ini kan kalau dalam dunia kedokteran namanya efek placebo. Efek placebo? Iya, efek placebo itu... Ngelap meja tuh? Apa tuh yang... Placebo! Oke, oke. Placebo itu kalau dalam dunia kedokteran itu vitamin-vitamin aja. Kalau orang sakit dikasih vitaminnya, bukan dikasih obat sebenarnya. Karena dokter menganggap itu nggak perlu, hanya kurangannya ini, kurang fit aja gitu ya. Abang pernah nggak sih sakit medis? Ya pernah lah. Terus ke dokter apa ke abang? Iya. Ke gimana? Ini aja gini nah ini. Ada namanya asam lambung yang saya. Iya. Asam lambung. Jadi asam lambung itu kalau sudah akut, itu nanti jam-jam 10 malam tuh kayak ada yang turun dari langit gitu turun. Bisa? Ya. Kalau orang lain, wah ini yang turun, ini santai. Kayak turun dari langit itu penampakan abang apa nih? Maksudnya? Emang lu. Oh gitu? Iya. Nampak. Oke. Okay. Tapi saya tahu ini asam lambung ini, gara-gara asam lambung ini. Maksud saya kenapa pas asam lambung sakit nampak pula yang turun itu? Terjadilah halusinasi. Karena asam lambung? Asam lambung. Dan semua yang kena asam lambung, kita tanya nanti. Suka ngeliat yang aneh-aneh nggak? Itu kelihatan, kalau yang sudah akut ya, kalau yang masih ini enggak, kalau yang sudah parah semampung ya. Nah itu saya lari ke IGD gawat darurat. Oke, gawat darurat. Nah lalu dioksigen aja sama mereka. Paling dikasih omeprazol,
udah selesai, itu nggak ada lagi. Jadi berarti kalau abang sakit, berarti gini ya bang, ketika orang sudah akut itu, ketika orangnya berarti akal sih memang ya bang ya. Atau gini bang, pengaruh lingkungan kali bang? Iya lingkungan jelas. Cuma gini ya, saya tetap kalau apa namanya ada penyakit-penyakit tertentu yang kalau melalui obat juga kurang efektif. Nah, jadi minta doa lah paling doa sering juga. Jadi berbarengan saya ke dokter juga minta air doa gitu ya. Karena yang kita takutkan itu nanti kalau obat kan suka ada side effect, suka ada efek samping ya. Sembuh lambungnya ginjal kena. Tapi saya ketemu obat yang sebenarnya dari dokter, dari medis, bukan? Dari versi abang? Iya, dari pengalaman. Obat yang sebenarnya itu sedekah. Oh sedekah. Sedekah. Jadi kalau saya udah mulai sakitnya yang mengkhawatirkan, buru-buru sedekah. Tapi bukan kayak Yusuf Mansur ya sedekah bang ya, yang apa gitu, yang apa gitu. Yang dipaksa. Pas. Bang abang sebagai paranormal punya ini nggak sih bang? Punya simpanan kayak, maaf ya bang, kayak di apa peliharaan? Ini maaf nih bang. Pasukan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pasukan saya, Pak. Ini jin saya sebenarnya. Makanya muncul pasti. Kok muncul ya pas ya? Dari mana aja? Bisa nampak. Meditasi. Bisa nampak. Saatnya saya gambarkan diri saya. Iya. Bang sebenarnya kita numpang bang. Ini punya dia. Oh iya. Punya dia kita numpang. Kipas mati ya. Nggak diputar ya, kurang ajar ya. Nanti ada bayangan, karena kan ada lampu, ada softbox, harus detail ini nih, saya jelaskan, mau dihidupin. Hiduplah, suruh aja lah, anggota Anda. Siap. Anggota Anda makin tahu ya, makin lama makin tahu, makin kemari. Tadi tadi suruhnya sebenarnya. Apakah Madon ketemu ini, kisah Unggali? Bang, jadi nama abang di luar apa sih? Kisah Unggali. Oh, nggak ada galingan? Enggak, kisah Unggali. Sawungannya. Karena Sawunggali itu pahlawan di Surabaya. Oh gitu. Iya itu dulu karena nggak tahu pakai nama itu kan karena apa dikasih sesepuh. Sawunggali itu pahlawan. Puter aja. Oh alah. Ya. Dia kuliah di USU bang. Tapi pau itu lah motor kipas aja. Jangan gitu ya namanya dia nggak pernah hidupin kipas. Jangan cepat menjudge sesuatu. That's why I love him. Oh, itu. Kayak pesonat merah itu enggak kan? Jadi bang, tadi bang. Abang punya itu? Maksudnya maaf nih bang. Ada. Ikut. Oh, itu. Terakhir ya, waktu beberapa bulan yang lalu. Saya ke Bangkok Lidung. Nah, itu tapi ceritanya panjang ya. Yang jelas, ada ikut dari sana. Begitu? Iya. Baru beberapa bulan yang lalu? Baru. Berarti baru ini aja? Iya. Sebelumnya berarti enggak ada? Ada. Enggak, maksudnya yang ikut lah maksudnya. Ada waktu saya ke Mekah misalnya umroh. Umroh ada yang ikut juga. Dilukis sama ada orang yang ikut terus. Dilukisnya ini waktu ini sekarang ada sama itu. Nah terus ada laporan dari beberapa orang di tempat saya kok suka muncul penampakan. Yang dilukis itu ternyata. Yang dilukis itu. Jadi bang, cincin abang ini ada isi lah ya? Ada lah permata isinya. Benar kan? Iya, kalau isinya ada. Permata, batu, berlian, ada apa-apa. Sebel gini, kadang-kadang kan abang kan punya kawan nih, punya anak buah nih, murid di Medan nih yang namanya Iwan Kurcaci itu kan ya. Kalau abang datang, dia selalu nando abang, merampas gitu. Pasti tuh si Iwan apa itu. Om Iwan? Apa yang dirampas? Nah, semuanya sesuai ini kalung-kalung penghargaan itu kan dia rampas orang mendali pribadi kan. Itu apa ya? Dia suka gitu. Dia mengumpulin ini barang-barang kesukaan orang dia kumpulin termasuk istri orang. Gak usah lah, ngapain ngumpulin istri orang?